Oke. Okay. Oke, dan langsung ke informasi selanjutnya dan masih dari dunia musik. Tuh. Datang dari salah satu band senior asal Bandung yaitu Java Jive. Yes, dan band yang sudah cukup lama ini yang tidak mengeluarkan album, yeah, akhirnya sekarang merilis album mereka yang berjudul Java Jive 20. Dan 20 ini adalah nama yang dipilih dari usia band mereka yang saat ini memang sudah menginjak usia 20 tahun. You and I go hard at each other like we're going. 20 tahun ini menandakan 20 tahun pertemanan kita. Jadi kita bermusik karir lah, kita ada 2 dekade ini. 20 tahun dan uniknya lagi kita masih tetap dengan 6 personil yang sama selama 20 tahun. Jadi mungkin ini buat kami tuh patut dibanggakan lah, karena dirayakan dengan sebuah album, karena jarang-jarang itu band Indonesia ya, ada sih yang bisa bertahan sampai 40 tahun, cuman ini 20 tahun dengan alhamdulillah dengan personil yang sehat walafiat, kita belum pernah gonta-ganti, itu aja sih. Sebuah band itu kan kayak roller coaster ya, mulai dari apa namanya berupuk yang lalu berupuk yang lalu turun lagi terus naik lagi. Nah, alhamdulillah Java Jive sudah menaiki sampai 8 gelombang hasil ini, dua kali sudah siap tiap tahun, dan ini juga menandai secara nggak langsung kita sudah melewati fase sebagai teman band saja yang sekedar bisnis atau musik saja. Hasilnya ini sebuah pertemanan yang sudah menjadi seperti kekeluargaan, dan ini juga yang membuat kita merasa bahwa ikatan ini bukan lebih dari sekedar band. Jadi ini semacam ya, karya ini tuh bayangkan kalau pemain band saja rasanya sudah berkarya, jelas lah kita 20 tahun yang mulai, tapi sebagai individu, sebagai pertemanan, persahabatan, nah ini masuk ke dalam karya ini. Prosesnya tuh sebelum ke album ini kita keluarin single-single, ada 5 buah single. Jadi pertama tahun 2012 bulan Februari kita keluarin Teman Sehati. Teman Sehati itu Agustus 2012 kita keluarin Hidup Ini Indah. Respon masih adem ayem gitu kan. Terus 2013 Maret kita keluarin single Jujur. Itu lagunya recycle dari Bang Musas ya, almarhum. Itu sambutan dari radio udah mulai agak menghangat, bagus, respon bagus. Terus sebelum lebaran kemarin, bulan puasa, kita rilis Religi Maha Penyayang. Itu respon udah mulai kelihatan semakin naik. Oh, Java Jive ternyata udah mulai aktif. Yang biasa pertanyaannya cuman, oh, Java Jive kemana aja? Ini apa? Udah mulai, oh, Java Jive. Kalau orang radio udah gak pernah nanya, Mbak. Udah gak pernah nanya. TV masih nanya, karena kita emang di TV jarang, karena mungkin slotnya juga udah semakin berkurang gitu kan. Terakhir, nah ini kita ngerayain bahwa kayaknya kita udah siap untuk ngeluarin album baru dengan satu single baru, kita judulnya udah keliru. Sebenarnya kalau kita lihat band itu pada saat ini ya, maksudnya jujur aja masyarakat tuh membutuhkan hits, dan itu sangat tidak mudah buat band baru atau band lama mengumpulkan sebuah hits ya, terutama buat performance ya, buat panggung itu sangat sulit. Dan alhamdulillah ternyata kita menggali yang kita punya kan sebetulnya, ini di sini itu menggali yang kita punya dan apa yang kita bisa, ternyata kita sebetulnya mampu memiliki beberapa hits dalam, padahal ini sudah di luar karya kita album ke-8 ini yang belum pernah kita masukin di sini. Jadi ternyata ternyata kita masih bisa untuk mencari hits itu gitu. Ini benar-benar karya
Java Jive baik teknis maupun non teknis. Ya. Jadi dari segi desain cover Edwin yang bikin. Terus untuk produsering musik ada Noy, ada Capung yang udah jelas produser kondang. Direkam di rumah aku, di rumah Fatur, terus di mixing pun sama. Kita mixing sendiri itu semua. Berapa lama? Itu berapa lama sampai? Alhamdulillah gak lama. Tapi kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu bahwa kita bisa gitu, kita bisa gitu, kita bisa. Ternyata kita masih bisa gitu. Tanpa harus tergantung dengan siapa-siapa, kita punya studio, kita maksimalkan sendiri, punya talent di luar yang teknis tadi, non-teknisnya kita bisa. Wow, Java Jive, ya kan, apa namanya, ini band udah lama banget vakum karena masing-masing personilnya sibuk ya kan, dan akhirnya mengeluarkan album terbaru yang berjudul Java Jive 20. 20 ini 20. Menandakan apa namanya, 20 mereka tahun sudah mereka berkarya, 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia dan ada yang menarik ya guys ya, kalau mereka nggak pernah ganti personil sama.